wabarakatuh. Ayatuhu
zadatuhum imanan. Ketika dia membaca Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, mentadaburi kitab Allah ini, dia yakin zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan kenapa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena ini merupakan pelengkap bagian daripada ciri-ciri daripada orang beriman gemar membaca Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran adalah perhatian ketika dia membaca Al-Quran seperti dia mendapatkan nutrisi, cas. Gak bisa dipisahin orang beriman yang dengan Al-Quran. Ya, satu santapannya. Sehingga yakin dalam Al-Quran usul Al-Baqarah zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula juga ciri orang-orang yang melaksanakan puasa. La'allakum tattaqun, tujuannya sama, takwa. Modalnya apa? Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sehingga Allah sudah garansi kepada kita sekalian dengan diturunkannya Al-Quran, syifa wa rahmah, sebagai obat ketika kita gundah gulana, ketika kita lihat enggak punya pegangan, manusia dikasih pegangan agar tidak loss of control, tidak keluar tercopot. Dan di bulan Ramadan ini seluruhnya orang-orang beriman ini senantiasa memanfaatkan waktunya bersama Al-Quran, karena jaminan sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, petunjuk, wa bainatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ilmu apa sih? Ya, kabar yang Anda tanyakan di bulan ini di dalam Al-Quran, sejarah sebelum manusia, sebelum penciptaan manusia, ada semua. Ilmu apa yang ya, manusia mau tanyakan di dalam Al-Quran? Ini ada satu penelitian tentang dasarnya kalimat bismillah. Ini kenapa ada seorang profesor berkebangsaan Jepang ini, dia dapat hidayahnya, dia beliau ini ahli di bidang air. Ini bukunya jadi bestseller juga di semua toko buku terkemuka di Indonesia. Ini Profesor Kimoto ini, dia meneliti, dia memang ahli air. Kenapa sih umat Islam, dia penasaran, umat Islam ini disuruh oleh agamanya ketika makan dan minumlah dengan tangan kanan ya, dan ucapkan bismillah. Penasaran, memang jalannya hidayah. Ketika dia teliti, ini bahkan dalam picture-nya, dalam buku-bukunya digambarkan air, diambil segelas air ya, yang dipegang dengan tangan kanan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini betul sehingga teman-teman berkecimpung di dunia high-tech teknologi, nanti ada akan di-launching handphone yang teknologinya tinggi yang cuma dipegang nanti passwordnya itu oleh ya, dari jari kita, dari yang kanan. Ternyata apa hikmahnya kita umat Islam selalu begitu Rasulullah SAW mengingatkan, mulailah dengan tangan kanan, mulailah dengan yang kanan. Kanan ini merupakan ion positif ya, yang bisa memberikan suatu energi positif. Nah, buktinya tadi, air yang dipegang dengan tangan kanan ini, yang kalau dilihat ya, sebelum dipegang oleh tangan kanan, air ini melepuhnya ya, melepuhnya unsur di dalamnya itu berantakan. Tetapi setelah dipegang dengan kanan-kanan, kemudian dibincangkan ya, bismillah. Kita mesti ingat ini, orang tua kita dulu kalau mau obatin ya, kita sakit ya, itu ambil air, bacain salawat, bacain fatihah, ruqyah itu gitu kan. Kalau ada orang kaya
sini mengantar, karena kalau waktu hujan nggak boleh tuh naik di atap, dan kalau ada banjir dimatiin ya listriknya, di arus listriknya. Kenapa? Karena pengantar yang paling cepat juga unsur yang paling cepat untuk mengantar elektromagnetik adalah air. Nah, sebelum lagi, kenapa kita disuruh berzikir? Karena tubuh manusia ini 80% air. Sehingga orang yang sering berzikir, respon dia sehingga kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena ada unsur dalam manusia yang 80% air ini, kalau sering disebut-sebut nama Allah, dia akan mengurai. Bukannya tadi, si air yang dikenal dengan tangan kanan berubah ketika disebut lagi baca bismillah menjadi suatu kristal-kristal yang indah sekali. Bisa dibayangkan, itu jaminan Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena unsur tubuh manusia ini adalah air, sering mengucapkan kalimat yang menciptakan air itu siapa? Allah. Air tunduk terhadap apa yang siapa yang menciptakan. Sehingga banyak sekali Umar bin Khattab ya, dan beberapa sahabat. Suatu ketika Rasulullah mencari di Ali bin Abi Thalib. Ada satu peperangan yang akan dipimpin. Rasulullah sudah sholat subuh ini menanya, Ali kemana? Salah seorang sahabat, ya Rasulullah, Ali lagi sakit mata. Rasulullah panggil. Ini di bapa Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah mengambil ya satu ya, tempat air dan kemudian dibacain bismillah, bacain Fatihah, kemudian disuguhkan di mukanya Ali. Maka Ali berkata, dengan izin Allah, biiznillah, Ali sembuh dari penyakitnya. Ini salah satu bentuk keyakinan kita bahwa Al-Quran ini akan menjadi syifa warahmah. Ya, orang yang mendapatkan berkah dalam kehidupannya, dalam usahanya, dalam karirnya, dari orang tua, didik anak kita dekat dengan Al-Quran. Dimanapun dia, ya, dalam satu waktu, dalam satu hari, tidak lepas dengan Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjaga kita, menggaransi kita di dunia, di alam kubur sebagai cahaya kita. Bahkan dikisahkan nanti di yaumul akhir, orang-orang tua yang punya anaknya tahfidz, yang menghafal Quran akan dipakai mahkota, punya derajat tertinggi di hadapan Allah, akan menyelamatkan kakeknya, tujuh turunannya. Diciptakan anak-anak kita dari hafizah dan hafizah, nanti sampai di yaumul akhir punya kedudukan tertinggi, istimewa orang-orang yang mendalami, orang yang menghafal Quran. Niatkan Bapak Ibu sekalian, dari satu rumah kita lah sudah semuanya hafiz Quran. Kemudian ciri yang ketiga dari orang-orang yang akan berhak mendapatkan tiket mengendarai ya, Ramadan ini sampai ke tempat tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun, adalah cirinya yang dulu wa tawakkalu. Ayat ini mengakhiri wa tawakkalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi wa ma'ana. Tujuan hidup kita, kemuliaan hidup kita, ketika kita mampu terus memperbaharui diri kita, hidup kita ini untuk apa? Hanya untuk Allah. Maka kata Rasulullah, mulai dengan kalimat Allah, semua perbuatan amal-amal kata Rasulullah akan dicabut keberkahannya kecuali dia memulai dengan kalimat Allah. Minimal baca bismillah, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ini ada nggak ada? Orang beriman ini gak ada yang dia takutin, gak ada yang dia ragukan, karena yakin ya, bahwa apa yang Allah takdirkan kepada dirinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa ta'ala. Kita harus membaca semua itu dari struktur ya, perspektif tauhid kemahabesaran Allah. Ada hikmah di balik musibah, ada hikmah dari kejadian-kejadian. Maka itu inna fi khalqis samawati wal ardh, banyak-banyak kita mentadabburi, banyak-banyak kita mentadabburi alam semesta ini, sehingga spontan kita mengatakan, bukan menyalahkan kenapa lagi turun hujan, kenapa lagi turun ini, kenapa lagi turun ini.
memang ini kita sampai di mana sih pengetahuan kita? Maka dari itu disunatkan ketika kita keluar rumah, nggak ada yang tahu satu detik, satu menit ke depan pun apa yang terjadi pada diri kita. Gantungkan bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah yang membaca doa ini dimulai daripada di keluar rumahnya, Allah jamin sampai ceramah sampai dia kembali. Memang ciri daripada orang-orang yang sukses mendapatkan ibadah Ramadan ini adalah orang senantiasa bertawakal menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jaminan dari Allah, orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan keimanan mengharap ridho-Nya sampai dia mendapatkan ketakwaan, diibaratkan kata Rasulullah, ibarat dia seperti bayi yang belum lahir, bersih di segala noda dan dosa. Maka dari itu kita rindu hidayah Allah. Ya Allah, jangan lepaskan dari hidayah Ya Allah. Mari kita tutup dengan berdoa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Badan ya Basalat ya Allah wa huwa al-aziz al-hakim ya Allah. Ya Allah, sungguh yang mulia ini kami hadapkan hati kami yang berbuat dosa, yang berbuat khilafan ya Allah. Di Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni dosa saudara kami, anak kami ya Allah, suami kami, istri kami ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah kami keluarga yang dinaungi hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami petunjuk sehingga kami menjadi keluarga yang soleh dan soleh, keluarga yang berkumpul di dunia dan nanti di surga-Mu ya Allah. Kokohkan tali satu rahim kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada yang bisa menyelesaikan takdir-Mu ya Allah. Hanya takdir-Mu yang makruh wa makruh khairaki. Dekatkan kami dengan hidayah-Mu ya Allah, dengan Al-Quran ya Allah. Jadikan hamba-Mu ini diberi amalan yang orang sentiasa bersyukur mengingat dengan hidayah-Mu ya Allah. Sehingga kami menjadi orang yang bertakwa. Jadikan kami orang-orang yang sedia bersandir dimanapun kami bersandir, kami menghadap menjadi orang-orang yang khusyuk khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban an-nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.